Halo teman-teman, kali ini saya mau make up-an tiap harinya aku kalau pergi, maksudnya rutinitas make up-nya aku. Dilihat ya, awalnya sih aku udah cuci muka, jadi aku harus pakai krim dulu. Nah yang pasti aku pakai krimnya itu pakai toner Miss Glow dan yang ini. Aku suka banget mau pakai ini tonernya, gimana? Anyes banget. Nah, saya pas pakai toner, pakai ini. Ini yang untuk siang. Ini namanya serum. Aku pakai ini titik-titiknya aja. Ini serum buat pori-pori kita biar menutup. Terus pasnya. Pakai ini Yuzu, ini keluarannya agak baru sih, baru dari Miss Glow ya, MS Glow. Ini enak banget, ini aku beli yang variasi Yuzu, seger banget. Wah, ini akan di sini masih ada kan, ini sedikit-sedikit, makanya sedikit-sedikit aja, nanti dia tuh meresap di leher. Ini tuh rasanya kayak jeruk, kayak lemon, kayak gitu. Di wajah itu seger banget, nggak keraket. Di leher itu harus dikasih ya, itu harus biar kita nggak belang. Kita kalau udah ditutup rapet-rapet, tutupnya mana? Ditutup rapet-rapet. Aku pakai yang ini, Yuzu ini. Ini juga produk MS Glow. Soalnya aku cocok banget pakai ini. Terus yang terakhir, aku pakai day cream. Soalnya aku walaupun mau make up-an itu juga harus pakai krim ya, soalnya takutnya takutnya itunya make upnya nggak cocok atau apa. Biasanya kan kulitnya sensitif, aku takutnya kayak gitu. Terus di leher juga harus kasih. Sedikit-sedikit aja ini. Kupas-kupas. Kalau udah yang leher ya. Kalau aku sukanya tuh pakai krim itu dari bawah ke atas. Di ke atasin.
udah, kalau udah merata tutup lagi. Lalu kita make upan. Awalnya aku pakai ini NYX biar apa ya, kayak foundation atau bedak itu menempel di kulit. Nah, aku kan punya dua kan, kalau ini aku yang matte finish. Biasanya sih aku kalau pakai ini itu kalau sesudah make up, kalau yang ini itu sebelum make up. Jadi aku pakai ini dulu. Ini kan pakainya merata. Biar kering. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Kayaknya udah kering. Nah, aku nggak pakai foundation. Aku nggak, maksudnya kan ini hari-harinya aku ya. Jadi aku tuh cuman pakai ini. Ini juga kayak bedak tapi basah, ini foundation bedak basah ini. Ini yang dari Korea. Yume, ini dari Korea, matte Korea. Aku belinya di mana itu ya? Di Color Mix Yume. Cuman kayak gini doang. Terus bedak pun tempel-tempel. Harus merata. Ini soalnya udah mau habis, udah 2 tahun. Ini hari-hari aku pakai bedak kayak gini. Ditempel-tempel, tap-tap. Harus merata. Ini bukan, maksudnya enggak menor-menor banget sih, ini kayak warnanya sama kayak di kulit aku. Jadi aku walaupun pakai bedak kayak gini kayak enggak bedakan. Tapi bedanya jauh, tampak lebih cerah kalau pakai ini. Nah, kalau udah lehernya, terus yang ketiga Kiko. Ini Kiko, ini dari Italia. Ini aku belinya langsung di merek Kikonya, di toko merek Kikonya langsung. Ini kan nggak ada itunya, nggak ada ini yang buat tap-tap ini kan. Aku pakainya yang ini, terus di sini. Ini warnanya kulit banget, ini gelap. Jadi warna kulit aku tuh kadang ketutup, tapi aku suka ini warnanya kayak gini. Tapi aku suka banget. Tap-tap aja.
harus merata. Kok udah lahirnya juga iya harus. Terus kalau udah, aku biasanya pakai ini sih, pakai Pixi sama brush ini. Soalnya tadi tuh warnanya kayak gelap banget, terus tadi kayak diputih-putih gitu. Gila banget ya. Terus naked. Ini udah lama banget. Ini udah hampir mau apa ya? Udah mau habis. Kan ini ada ini kan. Ini yang putih. Lihat sini. Sedikit aja. Terus ini yang coklat, ini juga udah mau habis, udah lama. Ini sedikit aja ya, biar kayak makeup natural. Sedikit aja, sama yang normal. Diratain. Terus ini ambil sedikit ya untuk sini. Biar ada tulisan. Terus sampai di titik lagi. Ini nomor 1 aku beli. Terus ini untuk eyeliner untuk mata. Ini yang paling susah bagi aku, bikin eyeliner paling susah. Harus pakai ini ya. Soalnya kan tadi udah pakai bedak. Dari sini sedikit.
bajunya hitam banget. Karena mata aku sipit, jadi aku harus pakai. Udah mau habis, soalnya udah lama banget aku gak pernah beli ini. Nunggu kalau habis punya. Ini soalnya kurang habis, aku ingin dua. Ini kan 2-in-1, jadi ambilnya aja. Soalnya udah habis. Jadi di sini mahal. Yang bawah ini terus ini Evelyn, mereknya Evelyn Cosmetic. Ini aku baru beli, ini bagus banget. Cuman ini kayak pensil, jadi ada sharpennya juga.
Ini bagus banget. Ini dari apa? Made in Prancis. Nih. Made Prancis. Kelihatan. Tepat aja. Kalau merek sih gak masalah. Yang penting nyaman aja. Nah, ini tetap di bawah sini. Ini tuh sedikit-sedikit aja. Ini di tempat awal kayak gini, kita kasih. Biasanya ada yang kotor. Oh, terus sampai situ aku pakai ping. Cepat sini ya. Terus yang putih ini ya, diratain.
kan tadi ini tuh ini mana? Dalamnya ini, atasnya ini. Untuk alis aku pakai ini. Sedikit aja, nggak usah diukir soalnya ini make up hari-hari aku, jadi aku tuh cepat kayak gitu kan. Tinggal ditebelin aja di alis asli kita. Tapi kalau yang nggak punya alis bisa diukir. Kalau aku alisnya udah tebal, jadi nggak usah ditebelin lagi. Terus pakai yang putih ini. Ini ya. Aku tadi sini biar menyala kesannya. Banyak kan gak masalah. Ini bagus banget, aku suka banget ini rasanya. Ini udah lama banget aku makanya awet, karena jarang make upan. Nah kalau udah ini sedikit ya. Kalau dia pakai brush di sop-sop di mix, jadi nanti warnanya sama kulit itu nggak terlalu menor, nggak kelihatan menor. Disapu. Kan kesempatan ini kayaknya agak kurang ya. Kayaknya kurang coklat. Bisa bisa. Biar kelihatan kayak asli natural gitu. Di bawahnya sini. Terus ini yang gede ini brush disapu-sapu lagi banyak biar kelihatan rapi, biar kelihatan rapi ininya. Terus
Aku soalnya nggak suka kayak melihat terlalu mewah banget. Ini kan ada base on. Ini foundation sih yang kalau aku nggak pakai. Jangan terlalu, ini aku sukanya pink. Jadi kayak baby silky gitu. Gak terlalu apa ya, minor. Di mix semua. Terus kalau udah aku biasanya kan ini, oh jatuh. Ini yang pink, ini sama ungu. Buat siur ini. Sedikit-sedikit aja. Perbedaannya kan jauh banget sama tadi. Ini aku kan merah sedikit ya. Harus sama ya kan? Tadi kayaknya aku kan merah ini. Ini make up aku hari-hari. Cuman simpel banget. Kayaknya ini kurang cerah lagi ya, ditambah. Kalau kurang sebenarnya, kalau kurang ditambahin. Soalnya hidung aku pesek. Jadi harus dikasih ini. Biar kaca maju. Terus ini tadi tuh ada brushnya. Oh, ini sih mereknya Wardah, cuman aku nggak pakai ini, aku cuma pakai brushnya ini. Jadi itu di apa ya, kayak disapu-sapu gitu biar merata, disapu. Terus kita pakai lipstick. Aku sukanya yang warna ini. Aku biasanya sih pakai dua ini ya. Aku dua ini aku mix. Ini warnanya orange, ini warnanya pink. Jadi aku mix dulu. Soalnya kalau ini kayak ada minyaknya. Soalnya bibir aku tuh kering, jadi aku harus pakai ini. Ini warnanya orange. Ini dari Korea, matte Korea. Sedikit aja.
biar lihat. Terus ini X matte di mix biar gak terlalu merah. Ini udah kan, ini makeup biasanya. Ini yang terakhir. Ini kan finish. Ini perbedaannya itu, ini ada tulisannya matte finish. Nah ini aku Dewi ini sebetulnya sih sama aja, tapi aku harus apa ya, memisahkan kayak gitu. Soalnya sangat harus pakai. Kalau kalian nggak punya nggak masalah. Ini dari siapa aja? Nanti bagus cantik banget. Ya, nunggu satu sambil nunggu kering. Kita bersih-bersih dulu.
di Ketan Food. Aku sini
itu juga oke kan. Itu bilang anting-anting kalau bahasa Jawa. Ih, bagus banget ini mawar. Susah. Thank you.
ini dari Paris. Bagus banget, bagus banget. Ini make up sehari-hari. Make up hari-hari ku. Ini dream lang. Kalian bisa coba tutorial dari aku make up yang tersimpel dan tercepat. Ini kakinya juga kasih.
bisa coba sendiri di rumah ya. Bagi kalian, jangan lupa pakai masker kalau keluar. Teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa coba dulu. Nah, bagi teman-teman, jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus sering cuci tangan, terus dijaga pola makannya. Salam sehat. Dadah.